نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Bapak-bapak sekalian dari KUA, dari wali-wali santri dan juga semua santri-santri, akramakumullah wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mengadakan satu majelis yang mulia, majelis akad nikah, di mana akad nikah ini kelihatannya satu perkara yang sederhana saja, hubungan seorang laki-laki dengan wanita. Tetapi hubungan ini bila diberkati oleh Allah SWT, maka akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang habisnya. Wujudnya para nabi, para wali-wali, para ulama-ulama, para pejuang-pejuang. Di antara sebabnya adalah karena perkawinan yang diberkati oleh Allah SWT. Maka kita bermohon kepada Allah, mohon kepada Allah lagi dan lagi, agar perkawinan anak-anak kita ini dijadikan oleh Allah perkawinan yang barokah. Kita berdoa sebagaimana doa Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, sehingga akhirnya bangunannya diberkati oleh Allah, dikekalkan oleh Allah sampai sekarang menjadi tempat kebaikan. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, maka beliau berdoa, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah bangunan ini dari kami. Kami membangun Ka'bah ini hanyalah karena mencari ridhamu. Maka terimalah bangunan ini. Maka ketika Nabi Ibrahim membangun sambil doa, akhirnya bangunannya diberkati oleh Allah. Begitu juga kita senantiasa berdoa seperti doanya istrinya Imran ketika punya anak yang namanya Maryam. Beliau berdoa, Rabbana taqabbal. Ya Allah, terimalah ini anak dari kami. Maka akhirnya anaknya itu menjadi anak yang barokah, yaitu Maryam alaihi salatu wassalam. Jadi apa saja yang diterima oleh Allah itu nanti akhirnya jadi berkah. Berkah itu maknanya mendatangkan kebaikan-kebaikan yang enggak ada habis-habisnya. Hannah istrinya Imran itu berdoa kepada Allah SWT, mohon punya anak laki-laki. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih anak itu perempuan. Sehingga awalnya itu Hannah ini agak kecewa. Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Sehingga Hannah istrinya Imran ini ketika punya anak perempuan ini agak kecewa gitu. Karena cita-citanya punya anak laki-laki yang nantinya akan berkhidmat di Masjidil Aqsa. Inni nadhartu lakama fi batni muharrara. Beliau bercita-cita anaknya itu menjadi khadim di Masjidil Aqsa. Tapi itulah mulaikan Allah Ta'ala, orang itu kalau niatnya sudah lurus, anaknya itu niatnya adalah untuk khidmat masjid, awalnya itu seperti mengecewakan, tapi ternyata tidak mengecewakan. Ternyata anak
perempuan yang dilahirkan oleh Hannah ini bukan sembarangan anak perempuan, tapi anak perempuan yang penuh dengan berkah, yaitu Maryam alaihissalatu wassalam, yang akhirnya menurunkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam menjadi nabi, menjadi rasul, di mana Nabi Isa nanti pada akhir zaman menjelang kiamat akan diturunkan oleh Allah lagi ke muka bumi ini untuk menghancurkan seluruh agama selain Islam. Ini barokahnya orang yang punya niat yang lurus di dalam satu perkawinan, yaitu niatnya anak-anaknya itu untuk khidmat agama. Niatnya lurus ditambahi doa. Maka kita ini pun begitu semolekan. Bagaimana mempelai berdua, walinya juga, ibunya juga, semua kita juga bercita-cita nanti perkawinan ini melahirkan anak-anak yang akan membela agama seperti cita-citanya istrinya Imran. Kemudian dibarengi dengan doa, ya Allah, terimalah kami, terimalah keluarga kami, terimalah anak-anak kami, sebagaimana doanya Hannah istrinya Imran. Maka kalau niatnya lurus dibarengi dengan doa, mungkin pada awalnya itu agak mengecewakan, tapi akhirnya itu nanti akan menggembirakan. Ini sudah sunnatullah. Orang itu kalau hidupnya untuk agama itu, walaupun awalnya itu kelihatannya mengecewakan, akhirnya itu kemuliaan. Wal aqibatu lil muttaqin. Orang-orang takwa itu akhirnya itu mulia. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu hidup tidak berpegang dengan agama, mungkin pada awalnya itu sepertinya itu mau mulia, menggembirakan, membanggakan, menjanjikan, tapi ngerti-ngerti akhirnya menyusahkan. Itu kalau orang tidak berpegang pada agama. Jadi ini mulaikan, saya kira itulah sebagai mukadimah akad nikah pada sore hari ini. Semoga pernikahan anak-anak kita ini dan juga pernikahan kita semuanya, pernikahan umat Islam semua diberkati oleh Allah. Al-Fatihah.